pernah. Apa lagi cerita? Tapi baru turun hujan. Ya turun hujan kayak gini lemas juga ujung-ujungnya. Hujannya gak basah. Cuman gak. Buat basah atas aja, bawahnya enggak. Ini ya, cuman basahi jalan aja. Iya. Ya? Setoran banyak kali. Kayak gini lah. Namanya cuman ya pejuang rupiah. Karena kita perintis bukan pewaris. Ih, sedap kali memang wah. Jadi banyak yang harus ditabur kan. Iya. Ya. Sudut sini lah, sudut sini. Ujung-ujungnya masuk sekian, keluarnya sekian, kosong juga. Istilahnya itu cuma numpang aja dia. Numpang lewat gitu. Habis itu setor sini, setor situ, habis juga. Itu memang hidup. Heran awak. Kadang ada orang enggak kerja dia. Tapi banyak duitnya. Cuman ini doang ya, jual apa ya? Hah, ini contohnya. Tengok nih ya. Ngapain lah? Dia cuma kayak gini itu? Katanya dapat duit dia. Apa ini kan? Joget-joget dia. Ini. Lompat-lompat dia nih. Dia lagi lompat dia di apa nih? Nah, lompat-lompat di air dia. Ini yang lagi banyak di aplikasi live-live gitu kan? Ya, viral. Tap-tap layarnya, tap-tap layarnya gitu. Nanti ada yang ngasih gift-gift gitu kan. Cuman enggak banyak duitnya. Ya, satu hari masuk kantor jam 8. Pulang sore, kadang malam. Gitu. Kadang enggak ya. Pulang ya kan? Enggak ada yang bawa pulang. Cuman orang ini cuman model kayak gini. Jual-jual. Apa? Maksudnya mereka ini buatnya untuk dalam rangka apa gitu? Ya apalagi alasannya kalau enggak uang cuan lah. Jadi kalau dia misalnya dia live nih kan? Ya. Terus dapat duit gitu. Gimana dia cara dapat duit? Dia dapatnya dari yang give itu. Yang ngasih orang ngasih gift, gitu. Dia yang ngasih stiker di saat dia live itu. Terus stikernya dibuat apa? Ya stiker itu dia nanti bisa diuangkan gitu ibaratnya. Makin banyak yang ngasih dia stiker atau gift, makin banyak uangnya. Cuman herannya Wak, cuman itu banyak kali itu modelnya. Adalah yang lompat-lompat dia joget-joget. Kalau itu ya udah gak ada lagi malu ya. Ada yang lompat, cuman mandi lumpur. Banyak gitu, duitnya banyak. Iya aneh-aneh semua sih. Kalau kita lah capek-capek kerja siang malam gitu. Cuman perbulannya sekian-sekian. Kadang UMR pun payah. UMR aja payah kadang. Nah memang masalah rezeki kan itu urusan ya, yang... Ya itu dia maksudnya Bang Billy. Cuman orang ini cuma modal-modal joget. Tap-tap layarnya. Terima kasih gitu. Kayak ngemis ya gitu. Iya mobilnya mobil. Kadang mobil mewah gitu. Jangankan mobil. Kereta pun kereta butut. Kan kita punya ini harga diri gitu. Itu sih. Salah satunya sih. Orang janganlah, tuh mungkin ada malu lagi lah. Janganlah sampai kita ngemis-ngemis online kayak gitu. Kita masih bisa kerja, walaupun gaji kita dikit, bisa jadi gaji kita tuh berkah. Itu juga lah. Sudah. Awak itu juga awak pikirkan. Jangan iri juga sama kayak gitu, itu bisa jadi nggak bertahan lama sih kayak gitu. Berkahnya ya? Berkahnya pasti nggak. Allah Akbar! Bah, weh! Astagfirullahaladzim. Sabar. Hey. Bang. Allah Rabbi. Bang. Bil. Lari. Kenapa kalian? Astagfirullah. Bang, ini rusak properti, jangan gitu. Udah, weh. Apa cerita ini? Tahan. Apalah, Bang. Bayar, Bang. Gak ada tuh. Apa cerita kalian? Apa? Ya Allah. Begitu. Barusan tadi dia ngomong-ngomong baik-baik, tiba-tiba bertengkar. Tenang. Sabar. Ngapa? Kau pegang. Duduk. Masa awak utang 1000 macam utang sejuta. Sini. Duduk. Kok apa kebatan? Duduk. Tenang. Capek kali Bang cerita, Bang. Jadi kayak ngomong malah pun. Tenang. Tenang. Nanti dia mengambil. Pecah. Nih. Awak badik, Bang. Macam tawuran anak 98 lah. Ini. Kayak mutang lah ya. Nih. Pas mutang manis. Ku bayar loh tapi nanti. Allah Rabbi. Masalah utang lagi pasti ini. 1000 ya cuman. Ini kok tak ceritain ya. Napas dulu. Cari. Tuh tadi jangan robek ente tadi. Oh iya, hati-hati. Aman ini. Inilah kalau honor kecil. Nanti kejadian Ramadan kan.
Jadi gini, Bro. Tenang. Nyanyi orang nih. Pas datang ini, ya Allah, mukanya jeles. Kalau kita nengok, ya. Kayaknya manusia paling enggak beruntung dia dulu tuh. Kan jelek duluan gitu. Kita kan apa loh? Iba. Iba. Berarti kan iba kasihan. Kenapa Del sini Del? Waktu ini tak ceritain lagi. Gini ceritanya nih. Udah. Enggak. Ya, ya. Udah, jangan emosi ya, jangan emosi. Duduk di sini dia nih. Ah, ya. Waktu itu. Gini. Sedih kan? Orang nengoknya kan pasti sedih kan? Ya, sedih. Datanglah aku kan. Gini, kok sini Del. Ceritanya gini. Duduk. Duduk kok jelas mukanya. Duduk. Praktikan biar kami paham. Mukanya. Jelek kayak kemarin. Jelek nih. Oh ya udah. Cepat. Abang di mana duduk dulu, Abang? Abang di mana duduk? Aku kan lewat gini kan. Lewat. Pas pula aku dapat duit dari Pak RT kan. Lemas gitu. Lemas kok kasihan kali nih. Iya. Ini anak ini kenapa gitu. Duduklah aku di sini. Di sini tadi. Kebablasan, sorry. Jangan lebak ya Allah. Jangan ya, berisik. Dah. Tenang dulu. Ceritain dulu. Dah. Oke. Okay. Tak pegang lah pundaknya. Yeah. Namanya Pren kan. Iya, yeah, Pren ya. Tarik itu, Mas. Apa, Dil? Apa salah, Dil? Bang. Kakek Bang, gue cepet dulu, Bang. Kayak 100 aja, Bang. Tolong lah Bang. Ya iba lah Bang. Iba kan yang kayak gitu. Iya. Siapa yang gak kasihan? Iya benar. Ih, kalau ada kemarin tuh sejuta pun tak kasih. Kasih sejuta. Karena kemarin tuh gak butuh-butuh banget. Nah, ya betul. Jadi untuk apa, Din? Perlu kali aku, Bang. Oh. Pokoknya perlu lah, Bang. Ini menyangkut masa depanku, Bang. Oh. Siapa yang gak tengok masa sekarangnya jadi suram apalagi masa depannya kan gitu kan. Bukan, minum karena kebutuhan mendadak. Iya, kebutuhan besar. Cuma sedikit, 100 ribu. Kebutuhan apa itu? Makan ya? Iya, ada mau pergi sebentar sama kawan. Minta menagi macam awak ngutang 2M atau 10 juta. Iya, masalahnya gini, Bro. Tengok. Baju baru kan? Tengok. Baju baru. Nih. Baju dikasih. Enggak tahu, pokoknya baju sampean baru. Beli baju bisa, bayar utang enggak bisa. Tidak minta baik-baik lah ini. Ini baju sampean kok sini. Itu aja. Kadang-kadang. Udah. Sekarang paham nih, paham. Gara-gara utang. Iya, bayar dulu. Nah, baru. Dorong-dorong dia nih kan. Sabar dulu. Udah mulai oke, tenang dulu. Enggak setidaknya minta ya macam enggak berakhlak. Emosi tidak menyelesaikan masalah. Emosi. Diam aja juga, Kro. Enggak kebayar utangnya. Kita udah duduk di sini. Kita kan friend nih kan, friend. Nah setidaknya boleh, setidaknya kan ngaku salah lah. Ya. Cuma ngomong baik-baik. Ya, betul tuh. Pak Ame. Allah. Sudah. Udah, Boy. Udah, Pak Ame. Udah. Patah kepon aja lu. Nanti sobek lagi celananya. Karena itu. Gini-gini orang tua. Udah. Nah setidaknya ngomong baik-baik. Iya, paham. Masalah gitu ngomong deal. Ya, ini kan. Kalau emosi enggak menyelesaikan masalah. Tolong ambil. Muka ini emosi. Iya. Memang muka Padil ngeselin, Bang. Cuma kami sabar. Kita udah lama, Bang. Mungkin Bang Slamet baru duduk kalau Bang Slamet, ya Allah, memang kayak ginilah. Tetapi kalau dengan cara itu enggak juga. Enggak ada minuman nih. Kan? Udah mau ngutang lagi dah. Bukan, habis itu udah minum capek lo. Itu dia lama itu. Tolong. Deal. Kan. Mindah-mindahin sampean ini. Aku di sini. Lu mindah-mindahin ini. Mana ada? Lu kok gini? Udah. Ini seperti kucing sama tikus kalian dua. Enggak ada lu. Ini kucing, ini tikus kejar-kejaran. Macam film Tom and Jerry dah. Sebenarnya kami itu dulu film Mickey Mouse. Terus? Tikus lah. Iya, tapi karena... Tikus sama tikus. Itu bisa jadi kucing. Dia berevaluasi. apa namanya? Berevolusi. Berevolusi. Gini loh. Evaluasi kan bagus itu. Sebenarnya Bang Slamet juga niatnya mungkin minta baik-baik dulu. Gak ada. Dia gak pernah baik-baik kalau minta.
sampean tanya nih satu kampung semua ini. Iya. Siapa manusia paling baik di kampung? Masya Allah. Siapa? Siapa? Bukan dia. Tanya lah sama itu. Mana? Ya ya nanti kita. Udah tahu, kami tahu Bang Salam itu masya Allah dermawan, suka membantu. Salah satu orang yang terpandang juga. Iya, kepercayaan Pak RT lagi. Berapa janda aku nafkahi? Is. Berapa? Sampean tahu. Janda yang nafkahi Bapak dia. Halah, nikah ya cerai. Pun kalau mau tak nafkahin, tak nafkahin. Eh, cerai. Dinapain. Oh, kan. Dah gini loh. Kalau emosi kayak gini enggak selesai masalah. Kita jelaskan itu tentang iya, masalah utang. Dia udah enggak oyong gara-gara tadi tuh. Karena emosinya mungkin. Darahnya mabuk kan? Dia darahnya naik gitu kan. Kayak gini loh. Kasih napas dulu. Udah tenang sama ya, tenang. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Memang masalah utang ini berat, Bang. Iya. Udah, balik sini. Balik sini. Dia macam enggak bersalah. Astagfirullah, istighfar Mas Amir. Kok sampean ngatur-ngatur gak mau aku? Boleh kok sampai situ? Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Kalau ini kan enak dia. Dia tenang dia. Astagfirullah, bismillah, Allah macam dia pernah suhita. Doa apa ya? Astagfirullah, keren. Lanjut. Dah, kami barusan tadi kan ngomong sama Bang Billy terkait itu juga nih. Tentang masalah istilah ah ngemis-ngemis gitu kan minta-minta gitu. Ah, ini kan sabar dulu nih, denger dulu. Ah, itu bahas ini, itu kan. Ini jatuh pada kayaknya masalah antara Bang Fadil sama Bang Salamet ini tentang hubungan silaturahmi terputus pinjam dulu 100. Gitu kan Mamet kan. Sebenarnya enggak terputus, tapi dia sendiri yang iya, memotong tali itu persaudaraan dia. Itu. Dia. Bukan, niat upaya itu ada, cuman tunggu dulu. itu dia. Bilang kemarin sampai seminggu ini udah berapa? Udah sebulan. Kan minta izin juga. Minta izin emang lebaran minta izin sampean. Iya. Daripada minta izin. Itu dia. Ini sudah dari zamannya dulu, zamannya ya nenek-nenek moyang kita lah. Utang ini sangat rentan memutus silaturahmi. Aku setuju, memang dari dulu, memang dari zaman Gajah Mada memang udah kayak gitu memang. Utang itu pasti merusak silaturahmi. Tiba-tiba lagi lompat. Dulunya ngeprank gitu. Main bareng. Eh, saya kurang gini apa. Eh, itu dia. Tapi gara-gara utang cuma 100. Padahal dulu kecil digendong-gendong ya. Iya. Itu dia Bang Met. Ah, kalau Bang Fadil pun gitu, jangan sepele-sepele tentang utang. Iya. Jangan bermudah-mudahan kita berutang. Contoh kecilnya, nih, ha, sampai keliling kampung kejar-kejaran. Ya, jangan sampai rusak. Karena gak ada kebutuhan khusus, semuanya mendadak, yang jumpa dia. Makanya itu, nampak mukanya lagi berduit, ya pinjam lah. Loh kalau aku ini memang muka dia mana pernah berduit, karena hari itu mukanya bersinar. Pasti ada sesuatu lah ya. Ada pakai embody dia, mukanya tuh. Biasanya uring-uringan gitu ya. Kalau wajahku memang nih ahli wudhu, suka mandi wajib. Bersinar lah. Kok suka mandi wajib ngapain? Ya maksudnya bersuci gitu. Oh iya. Senantiasa bersinar. Tak buka dadaku nih meling-meling nih keluar ini. Kalau enggak ada itu. Nampak dia sinaran-sinaran bekas wudhu tuh. Ih, bacaan nih 212. Apa udah jadi 2? Film sebelah. Makanya itu kalau mukanya bersinar, kinclong, tiba-tiba udah pakai embody mukanya tuh. Ha. Makanya itu. Tapi bahaya Mamet, kalau utang nih. Itulah Bang Samet pun janganlah, tengok orang-orang lah kalau ngasih utang. Kalau tahu makhluknya kayak gini nih. Udah 7 orang berutang, gak separah ini. 7 orang? Bukan, maksudnya 7 orang berutang tuh, yang lain-lain itu baik-baik mintanya. Ngasih keringanan gitu ya. Oh iya Bang, nanti anak bayar Bang. Iya gitu. Ini, macam kita maling aku. Bang Salamet, coba kita luruskan dulu Bang Fadil nih. Gimana sih? Cara kita meluruskan ya kita kasihlah sabda-sabda, nasihat-nasihat kan. Siapa tahu nanti dengan sama nasihat itu. Enggak mengaruh kalau apa. Gitu dulu, tabayun dulu. Yang sebelumnya gimana Bang ngelurusin? Celurit sampai ngelurusin. Mana bisa? Enggak tahu. Itu arit yang baik. Arit. Gini. Apa arit? Sampai rumput. Itu. Bang Fadil, persoalan meminta utang ataupun kita misalnya pengen beli sesuatu, pengen apa gitu kan. Terus gak ada duit, caranya berutang. Ya betul sih, gak apa-apa kalau kita berutang itu memang wajar, Mamet kan? Iya, kalau wajar. Ya sebenarnya kalau yang minjem itu bukan dia, wajar. Wajar. Loh, kalau dia? Kalau dia?
ini memang udah apa dibalik kewajaran. Ngomongnya macam apa? Udah lah orang tua. Bukan. Gak selesai masalah kita. Sampai nanti soalnya dia menyudutkan. Sampai terbit matahari. Sampai berkokok ayam subuh, gak selesai masalah kita. Sampai itu bendera Kornel, jadi jangan ke tengah-tengah, tetap di sudut sampai ya. Betul. Dengar, Bapak Din, itu utang itu sangat sensitif dia, Bapak Din. Kalau Bapak Din janjinya balikin seminggu, seminggu balikin. Kalau Bang Padil janjinya sebulan, ya sebulan dibalikin. Emang Pak Slamet dia janjinya berapa lama tuh balikin? Katanya seminggu. Bang. Awalnya? Awal, seminggu. Iya, ini hari apa ini? Hari Ahad. Tanggalnya nggak tahu dia? Ahad. Aku nanya hari, bukan tanggal. Hari Ahad. Dengar dulu Bapak Dil. Ahad, terus. Minjemnya itu kalau aku nggak salah itu hari Ahad juga. Ahad juga, berarti udah sampai seminggu Bapak Dil. Seminggu. Janjinya? Janjinya seminggu. Kan pas ini kan? Bukti yang ada seminggu tuh. Aku minjamnya sebulan. Pohon-pohon di sini nih yang jadi saksi. Mana ada? Saksi bisu kan bisa bicara, men. Mana dia bisa bersaksi? Jadi gimana ya itu dia. Gak bisa juga kita salahkan Bang Padil. Antara kalian dua lah siapa yang bohongnya. Iya lah mukanya tuh. Tengok mukanya tuh. Dia mau punya utang kan? Hah? Iya. Udah ngaku dia. Janjinya? Janjinya seminggu. Seminggu? Siapa yang bohong? Bukan, lu lupa. Kamu sebulan mau ngomong sama dia sebulan kemarin tuh. Nah itu dia. Itu salahnya Bang Padil satu. Bang Padil gak ngomong kapan dibalikin utangnya. Kalau Bang Padil gak ngomong, jadi Bang Slamet salah paham, wajar dia kayak gitu. Apalagi Bang Padil, tengok baju-baju baru Bang Men. Iya, bilangnya dikasih. Iya. Pinjam. Yang kemarin tuh. Habis itu, pinjam katanya. Di Facebooknya jalan-jalan. Baru dari Brastagi dia. Nah ini yang mengadu domba nih. Enggak, tapi kan memang betul. Bukan, itu kan dia aja. Tapi kan, itu maksudnya kan ini, bukan awak mau adu domba Bang Padil. Cuman awak ini ngasih paham Bang Padil. Jangan adu domba. Dia kambing. Adu kambing aja. Jangan bela dia. Enggak bela ini. Kita mau meluruskan Bang Padil, kalau punya utang, prioritaskan dulu utang itu. Jangan jalan-jalan dulu, jangan beli baju dulu. Coba kita tabayan dulu Bang Padil. Kira-kira apa yang menyebabkan belum bisa bayar utang? Ada kebutuhan pokok lain yang mendesak. Nah, kan gitu. Jadi Bang Padil enggak tahu memang belum ada gitu. Sampean baju baru. Aku ke dalam aja lama. Nengok sampean. Jangan. Sensitif. Ini kan dikasih. Dipinjam kemarin. Terus siapa yang ngasih pinjaman celana dalam untuk aku? Kan enggak ada. Terus ini kan ada di rumah lagi dua. Udah dicuci enggak tahu kayak hujan kemarin. Orang ini satu rumah pun bertengkar. Enggak ada satu rumah. Mana ada satu rumah kami? Enggak, aku enggak satu rumah. Satu planet kok bisa enggak mau. Kok bisa tuh? Udah, gini Bang Padil. Itu sebutkan banyak celaan kali tentang utang nih Bapak Din. Bukan awak bilang enggak boleh berutang ya, silahkan. Tapi banyak kali celaan. Yang pertama itu disebutkan bahwasanya orang yang berutang itu ruhnya terkatung-katung nanti Mas. Pantas kayak orang meninggal dia ruhnya udah mau kayak keluar-keluar gitu. Nanti di akhirat itu semua orang masuk surga, tiba-tiba di kantor roh tuh, jembatan terakhir masuk surga, pintu surga itu Bang Slamet. Enggak bisa masuk, kecemplung. Kecemplung neraka disebabkan ruh. Aku bilang Bang Padil, gara-gara utang 100.000. Iya, Allah. Nah, banyak mendesak cemana coba. Ya itu dia. Dari hadis itu disebutkan ruhnya itu terkatung-katung seolah-olah nanti dia itu tidak mendapatkan jati dirinya itu di akhirat itu. Ya di dunia aja nggak tahu diri kok nanti jadi pilih astagfirullah. Itu yang pertama Pak Din. Yang kedua, dia itu nanti datang di padang mahsyar itu kulitnya itu tersobek-sobek. Astagfirullah. Maksud gitu ya? Karena meminta-minta tadi, sering berutang di gitu. Dunia jelek, di akhirat jelek sampean nih, Dil. Udah bayar aja. Kan dibayar nanti. Ya kapan? Sabar dulu. Habis itu Bang Amin, ngerinya lagi. Orang yang berutang itu termasuk kezoliman. Astagfirullah, zolim sampean ya. Zolim sama saudara. Tidak ada pelaku itu. Bahkan itu bisa saling bunuh-membunuh. Astagfirullah. Ih, enggak sekejam itu, Dil. Tapi niatan memang ada. Nah, itulah masalahnya, harus menghindar aku ini. Bunuh-membunuh. Sudah menzolimi orang, tapi bunuh-membunuh. Berita tengok Bang Samit. Seorang pemuda membunuh temannya gara-gara utang. Astagfirullah. Nah, inilah. Enggak, aku enggak tak bunuh sampean enggak. Tak santet sampai keluar paku dulu sampean ini. Astagfirullah. Inilah. Enggak apa-apa. Astagfirullah. Nampak kan, nampak kan? Allah. Itu sirikan Pak. Aduh. Pukul. Eh, mana sampean? Maaf sampean. Ih.
rusak aja marah Pak RT nanti. Emosi, emosi. Emosi. Dah, ada lagi Bang Fadil. Itu apa namanya? Dosa orang berutang ataupun dia memiliki tanggungan sama utang, bahkan pahala syahid pun enggak mampan sama dia. Sampai hadis Rasul bilang. Itu percuma sampean tuh. Itu perang Bang Fadil membela Islam misalnya, kan membela Islam, enggak mampan dia walaupun dia mati gitu kan. Uy, syahid nih pasti syahid gitu kan. Kata Rasulullah tuh gak akan mampan untuk orang yang berutang. Membela Islam aja gak mampan, konon lagi sampean cuma membela janda yang di sana. Gak ada itu. Tapi aku tahu sampean ngutang kemarin tuh mau ngelirik-ngelirik janda yang di sana. Ada kebetulan khusus cuma sampe. Gak ada itu. Nah, terbongkar satu-satu. Itu kalau kita berutang niat bayar kan? Iya. Nah kalau niat bayar. Ah ini lain lagi kan? Itu dulu ya. Kita kena bahas sama itu belakang. Udah. Ya Rabbu, ya Rabbu. Istighfar kan? Minda-mindai lagi sampean ini. Astagfirullah. Itu tadi gara-gara Pak Slamet. Niat sampean itu dia geser itunya. Astagfirullah. Jin. Pak Slamet. Ukhruj. Ukhruj. Lu di Rukia. Audzubillah. Jauh-jauh. Bereaksi. Dah, cukup. Dengar dulu baik-baik. Ah, tenang, itu tenang. Betul kata Bang Fadil tadi. Kalau enggak ada niatan membayar. Aku ada. Gitu kan. Niat nanti bayarnya nanti. Berarti niatnya ada, Pak Sam. Itu ancaman-ancaman bagi orang berhutang tapi enggak niat bayar. Masyaallah. Kalau aku enggak niat bayar udah pergi jauh aku. Sampai niat enggak? Niat. Cuman belum ada duitnya. Belum ada duit. Belum ada. Nanti. Sekarang Bang Slamet. Bang Slamet. Tahun baru masih lama. Itu juga dinasihatkan sama Rasul kita. Ya, sebagai yang pemberi sebaik-baik utang, orang yang meringankan beban saudaranya. Kurang ringan apa, beban hidup dia ini berat. Tak bantuin, tak apa-apain. Udah mulai agak longgar. Dari Yani, gak ikhlas bantu. Iya, astagfirullah. Astagfirullah. Ria, astagfirullah. Ter-ter ini kan, terbilang amal-amalan. Tapi betul. Nyat-nyat ikhlas. Tapi betul, Mas Slamet ini Masya Allah orangnya. Antum harus bersyukur. Na'udzubillah bukan Masya Allah. Ya, kenapa na'udzubillah pula? Hah, depan aja baik itu. Ih, tahu deh siat di Mas Slamet, Bang. Kita gak bisa nih. Bukan sampean nih. Bukan sampean. Tahu mulai siat nih. Oh, banyak yang ngomong maku dari kawan-kawan yang lain. Udah bisa sampean ini. Jadi jagung bakar nih. Nah, intinya Bapak Fadil, betul. Betul tuh Mas Slamet. Salah satu. Nah, betul. Satu sisi ya, awak gak membenarkan apa semua dikata Bapak Fadil. Salah satu keutamaan orang yang memudahkan saudaranya itu. Dia disayang sama Allah dan Rasul. Ya. Mas Slamet kan orang baik. Pasti. Coba ulang. Apa ulang? Salah satu hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang memudahkan saudaranya. Mudah-mudahin dia enggak pernah mudah. Tak bilang tua. Maksudnya Mas Slamet bilang kan, ya udah Dil, kapan ada duit aja bayar. Dipermudah gitu, kasih toleransi gitu. Enggak pernah ngomong itu. Enggak pernah. Ataupun Mas Slamet. Mas Slamet. Best sekali lah. Mas Slamet bilang, Bang Fadil, ya udah Bang Fadil susah juga. Yang penting ambil saja duitnya, enggak usah bayar. Itu kata-kata yang kutunggu. Enggak mudah muncul. Enggak mungkin lah, krok. Masa titik ikhlasin. 100. Apa? Mending aku infak sama si Sono. Janda tadi. Janda tadi. Ada ATM-nya. Enggak betul itu niatnya. Ya, itu dia Mas Slamet ya. Pak, kan tengok niat-niat busuknya tuh. Tengok tuh. Coba. Udah. Jadi clear ya masalah ini. Memang satu sisi berutang itu Bang Fadil boleh. Ya. Tapi ingat, jangan sampai menyulitkan ataupun membuat orang lain kesusahan gara-gara utang kita. Jangan mikirkan egois kita aja. Kita mau beli sesuatu, tabung dulu duit. Jangan mudah-mudah kali utang. Itu ada kebutuhan, makanya berutang. Ya wajar. Tapi ingat, dikondisikan. Bang Slamet juga. Yo, ya kan? Jangan sampai pukul-pukulan lah Mas Slamet. Kasihan ya enggak. Orang dia, itu tongkrongan itu memang enggak bagus tuh kayaknya.